Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi mendaftar ke KPU Jawa Timur hari ini. Keduanya diarak para pendukungnya saat menuju ke kantor KPU Jawa Timur. Pasangan Khofifah Emil berangkat ke dari kediaman Khofifah menggunakan motor listrik sebagai komitmen mendukung penerapan green energy di Jawa Timur. Mendekati kantor KPU Jawa Timur, Khofifah Emil naik ke mobil hias dan diiringi arak-arakan pendukung yang menuju kantor KPU Jawa Timur. Para pendukung memeriahkan dengan berbagai kesenian Jawa Timur seperti reog ponorogo, uldaul madura, tari remo, dan barongsai. Dan setibanya di KPU Jawa Timur, pasangan Khofifah Emil diterima ketua serta komisioner KPU Jawa Timur. Mereka memasuki gedung KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Selanjutnya, Khofifah Emil dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan Kamis besok. Khofifah Emil mantap melaju di Pilkada 2024 dengan diusung 9 partai politik Koalisi Indonesia Maju dan 5 parpol non-parlemen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.